Pak, kita turun, Pak. Oke, siap. Yuk, kok siap. Di mana? Di rumah makan mana? Rumah makan Kapau Cikawao nih, paling enak di Kota Bandung, cuma di sini. Nah, ikutin ya. Terus ya. Ikutin terus dan subscribe atuh lah. Halo guys, hari ini kita kemana? Minyak goreng gas, tumpah gas. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan sama si John. Mau makan kemana, John? Makan di rumah makan paling enak di Kota Bandung. Pokok nama pasti Pedro, ya. Nah, jangan lupa ya di subscribe dan komen. Komennya juga yang enak, ya maknyos lah. Makan apa, makan apa? Makan apa ini? Makan nasi padang terenak di Kota ya? Bandung, daerah Cikawao ya. Jadi makan nasi padang paling enak di Bandung di jalan Cikawao. Nah, jangan lupa Pak subscribe ya dan komen gitu. Ikutin ya. Terus videonya ya. Ikutin terus atuh. Pantang terus cecun bersama Kalena dan Kak Oke. Kita turun, Pak. Oke, siap. Yuk, kok siap. Di mana? Di rumah makan mana? Makan, rumah makan Kapau Cikawao nih, paling enak di Kota Bandung, cuma di sini. Nah, ikutin ya. Terus ya. Ikutin terus dan subscribe atuh lah. Ah, saya mah ayam gulai. Ayam gulai apa pakai sayur? Ada terong enggak? Terong ada. Nah, sama terong. Ayam gulai sama terong. Namanya rumah makan Kapau Cikawao khas Padang Bukit Tinggi. Oh, ini ya. Tapi ya. Ini udah disesuaikan sekalian sama orang Sunda ya? Udah. Soalnya udah buka dari 2006. Oh. Persiapannya ini dari jam berapa? Persiapan biasa, habis salat subuh lah, pergi belanja pasar, nyiap-nyiapin lauk-lauk. Oh, ini apa nih? Itu khas Bukit Tinggi, tambusu. Oh, isinya apa? Isinya telur. Oh, ini ketan bungsu. Kayaknya enak ya. Ya. Biasa gini. Oh, ada lagi tunjang, ada kikil. Ya, kikil. Ya, tinggal sedikit. Ya, apa nih? Itu paru. Oh, gitu ya. Ya, ayam bakar ada. Biasanya ada ayam rendang juga. Cuman kebetulan lagi kosong. Ini menu pojoknya di sini apa? Biasanya rendang. Oh, rendang? Ya, ke
rendang daging lah, rendang ayam. Bibir juga ada, cincang, di cincang, daging cincang. Nah, saya tadi ini enak nih. Nah, apa itu daging cincang? Daging cincang. Nah, jadi nyoba ini empuk nih. Jadi enak. Jadi alamatnya di jalan apa, Mas? Alamatnya di Jalan Cikawao nomor 2, Lengkong. Namanya? Kecamatan Lengkong. Namanya Rumah Makan Kapau Cikawao. Kapau Cikawao. Kapau Cikawao. Kalau perapatan Cikawao. Satu bungkus nasi rendang berapa harganya? Nasi rendang masih normal lah, harga normal harga 22.000 nasi bungkus. Pakai sayur, pakai sambal gitu. Sambal biasalah. Meskipun sekarang minyak mahal, tapi tetap aja ya ini nggak dinaikin. Masih harga lama. Masih harga lama. Harga ini unik ya, kelihatannya. Ini jarang ada. Kalau di rumah makan Padang biasa nggak ada. Ini biasa ini khas Kapau. Ah, sekarang promosi ya buat tamu-tamu yang dari luar kota, terus sama warga Bandung gimana promosi? Ya mangga lah, kalau yang lagi ke Bandung lah jangan lupa lah mampir ke Rumah Makan Kapau Cikawao. Ada di Jalan Cikawao nomor 2 depan Amanda Brownies. Amanda Brownies ya. Sebelahnya Jejen Spring. Sebelahnya Jejen Spring. Jangan lupa Pak, ikutin terus channel apa tadi ikutin teh? Ikutin terus channel Andika Tab ya. Dicolok loncengnya tapi jangan terlalu mepes bisinya. Bisinya terlalu enggak bisa keluar lagi. Jangan ya. Tering-tering. Subscribe ya. Dicolok loncengnya dan komentar.